بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روحي العالم العلامة الشيخ داود ابن عبد الله الفطاني شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، sambung sambung kitab lah, mula kitab baru lah. Jadi hari ini kita akan mula kitab baru, kitab Idahul Bab li muridin nikahi bisawab. Jadi kitab Jawi tu dia punya tulisan tu agak halus sikit lah. Nah, siapa yang tak selesa dia kena cari hak Rumi lah. Nah, Rumi rasa taklah kecil sangat. Nah. Tapi hak Rumi mahal sikit lah, RM17. hak Jawi ni cetakan ni saya duk cari tu hak ni lah yang ada pun. Kalau hak macam lama ni tulisan sama aja, cuma hak lama ni nampak besar sikit kot pada hak baru ni. Nah, hak baru tak ada dah hak lama tu. Jadi banyaklah kitab-kitab Jawi yang baru keluar ni, yang dicetak baru ni, dia tulisan dia kecil. Nah, kecil. Dia nak buat, tak tahu pasal apa jadi kecil tu. Dia bukan pasal disil apa lah. Nah, sebab ni sebelum disil lagi. Nah. Ha, jadi, saya pun tak pasti pasal apa yang mereka pun kecil. Sampai kadang tu nak baca pun susah sikit lah. Nah, macam saya ni okey lagi lah. Muda lagi. Nah, kena orang yang momok sikit mata tak nampak. Okey, tak boleh pergi lah. Nah, nampak monyut, apa semut. Jadi kita akan mulalah kitab Idahul Bab. Jadi kitab Idahul Bab ni kitab yang membincangkan tentang ilmu fiqh. Nah, jadi ilmu fiqh maksud dia nak bincang bab bab hukum hakam lah. Mudah kita kata gitulah. Ilmu yang mana akan dibincangkan pada dia tu tentang hukum hakam. Ah, cik. Boleh. Jadi ha, nak ambil kita ada orang tu. Mata kursi. Abang ah, ada ngam elok. Jadi kita ni bincang ilmu fiqh. Cuma fiqh ni fiqh tentang munakahat. Jadi ilmu fiqh ni dia ada 4 bahagian lah. Satu bahagian ibadah. Nah, bab sembahyang, puasa, zakat, haji. Satu bahagian muamalat, bab jual beli, gadaian, hak tu semua duduk dalam muamalat. Satu bahagian tentang munakahat, bab nikah kahwin. Nah, hukum hakam dia. Lepas tu satu bahagian lagi bab jenayah. Jadi ilmu fiqh ni dia ada 4 bahagian tu lah. Ah, kita ada tu kursi. Jadi kitab yang kita nak bincang ni
bahagian yang ketiga lah. Kalau dalam ilmu fiqh tu, dia duduk bahagian yang ketiga, rubu' yang ketiga. Iaitulah rubu' munakahat. Sebelum ni kita duduk baca kitab Muhimmah tu, dia lebih kepada hadis, cerita. Kita kata dia bukan hukum hakam. Hak ni bab hukum lah. Syarat sah apa semua ni ada bincang dalam kitab kita ni. Jadi kitab ni dikarang oleh Syekh Daud Al-Fatani. Jadi Syekh Daud ni masyhur lah. Nah, dia sebelum ni kita dah baca kitab dia kat sini, kitab Munyatul Musalli, dan kita dah khatam dah kitab Munyatul Musalli tu. Nah, jadi Syekh Daud ni, kitab ni kalau tengok tu dari sudut muka surat tu ada lebih kurang 60. Nah, 60. 58 tu habis dah. Nah, 58 tu dah habis lah. Ni kita dah mula ni, kita mula bismillah ni muka surat 2 dah. Jadi tak tebal sangat lah. Cuma insyaAllah lambat lah. Nah. Jadi kita tengok terus muqaddimah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Kumulai, tu baca kumulai, jangan baca kemelai pula. Hak ni memang jawi lama betul lah. Syekh Daud ni tahun 300 tahun lepas. Nah, 300 tahun lepas memang lama sikit lah. Cara ejaan dia tu lama lah, bukan jawi moden ni. Tak. Jadi kena perhati sungguh-sungguh lah. Kadang-kadang bumi tu bawah mim lah. Kita pergi baca bom lah. Ha, jahannam terus. Jadi tengok. Dia eja kumulai, dia eja kemelai. Kumulai kitab ini. Nah, kitab ini, kitab Idhaful Bab ni. Kumulai tu dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani. Jadi, nah, terjemahan bismillah tu pada kata itulah dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani. Tang tu terjemahan bismillah. Dah habis lah kita. Tak apa, nanti kita order lagi. Minggu depan insyaAllah. Jadi dengan nama Allah tu, tang tu dia mula terjemah. Nak? Oh abang, oh kita. Ha, kita. Belakang ada lagi, ada lebih tak? Tak ada lah. Semuanya. Ada? Ada. Jadi dia kata apa? Aku mulai kitab ini dengan nama Allah. Kat situ tu orang panggil musannif ni, dia nak nak takdir tempat takluk pada huruf ba tu. Jadi isyarat kepada ba tu ba asli lah, ba huruf ja asli. Ba ni dia ada tiga jenis. Nah, ba asli, ba zaid, syibih zaid, itu dalam ilmu nahu lah. Cuma nah, hak ni ba asli dia ada tempat takluk dia. Sebab kalau kita tak takdir macam tu, tak faham. Tak tahu mai dengan nama Allah, tak faham kita. Orang mai kat kita dengan camca, apa benda dengan camca pula lah. Dengan sudu, nah, dengan pinggan, apa dia. Jadi kita kena sangkut. Nah, sangkut dengan tu, dengan ayat yang lain untuk memahamkan dia. Mudah kita kata kalau bahasa Melayu ni, dia kata sendilah. Dia tak boleh faham diri dia tu, melainkan dia kena ada lafaz yang lain yang membantu. Kalau dengan nama Allah, apa dia dengan nama Allah? Kumulai dengan nama Allah. Baru faham. Kumulai dengan nama Allah. Kumulai kitab ini dengan nama Allah. Allah tu sifat dia, Allah tu yang amat murah. Itu terjemahan bagi Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman ni yang amat murah. Kalau Tok Guru Bertani, dia terjemah yang amat boros. Dengan macam tu. Sebab, nah, yang boleh terjemah macam tu sebab apa? Sebab makna bagi Ar-Rahman tu, Al-Mun'imu bijala'ilin ni'am. Yang memberi ni'mat dengan ni'mat-ni'mat yang besar. Maksud nikmat yang besar ni maksud dia, dia bagi tu umum.
Jadi amat murah ni makna dia tu umum. Tuhan bagi nikmat ni umum. Kepada orang Islam pun dia bagi, orang kafir pun dia bagi, orang taat kat dia pun bagi, ahli maksiat pun bagi. Dia bagi habis. Nah, tengok orang kafir, kadang kaya lebih lagi daripada orang Islam ni. Nah, jadi tu yang kata Tuhan ni, bagi semua. Nah, bagi tak kira siapa. Tu yang kata boros tu. Tu yang kata murah tu. Nah, murah. Kita mah kata orang tak dengar cakap kita lah. Tiba-tiba minta duit kat kita. Dia tak mau ikut cakap kita pun. Pakai tak bagi lah kita. Nah, tak bagi lah. Hang dengar cakap pun tak mau. Tiba-tiba minta duit. Nah, minta makanan. Minta benda kat kita. Tak boleh. Nah, cakap kita tak mau dengar. Tapi Tuhan dah. Nah, orang ni kufur dengan dia. Nah, tak pernah nak beriman dengan dia pun. Orang yang tak pernah buat taat langsung kat dia, tak pernah patuh pun, duduk dalam maksiat itu lah. Nah, pun dia bagi. Nah, sebab tu nah kita tak boleh kata Tuhan reda dak. Nah, dak lagi. Bukan hak tu lagi. Nah, hak tu bukan tunjuk kata Tuhan reda lagi. Itu tertipu dengan nikmat yang Tuhan bagi. Nah, kadang Tuhan bagi nikmat tu atas jalan istidraj. Maksudnya Tuhan nak menjauhkan, nak pemain orang ni. Bagi, makin bagi, makin dapat nikmat, makin jauh dia dengan Tuhan. Makin tak patuh kat Tuhan. Makin buat maksiat ke Tuhan. Tapi rezeki duk dapat itu, maka hak ni nikmat Tuhan bagi itu nak atas jalan istidrak ni. Nak istidrak. Sebab tu ni yang kata amat murah ni, dia bagi tu umum. Kena habis. Nak kena habis. Tak kira siapa. Lagi dia kata apa? Lagi amat mengasihani akan hambanya. Lagi amat mengasihani, hak ni terjemahan daripada Ar-Rahim. Nak amat mengasihani. Nak. Amat mengasihani, amat kesian. Amat kesian belah. Dan jadi Ar-Rahim ni makna dia Al-Mun'imu bidaqa'iqin ni'am. Yang memberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang halus, yang seni, yang mahal. Nah, nikmat ni nikmat yang mahal. Contoh dia iman, Islam, taufik, hidayah. Hak tu orang panggil nikmat yang seni. Nah, nikmat yang halus. Halus ni bukan maksud dia nikmat tu kecil tu, bukan. Nah, maksud dia dia benda yang seni, yang mahal, kadang-kadang orang pun tak tahu benda tu. Nah, tapi dia bernilai benda tu. Hak ni orang panggil mengasihani. Jadi makna bagi Ar-Rahim ni yang ulama kita bincang, hak ni makna dia khas, khusus untuk orang yang mukmin. Adapun orang kafir tak dapat benda ni. Jadi yang kata amat mengasihani, sebab tu musannif dia letak tu, dia tafsir buat main mengasihani tu, mengasihani siapa dia? Akan hambanya, hamba Allah. Hamba tu sifat dia yang mukmin. Ha, tengok. Dia tolong tafsir siap-siap. Jadi mengasihani itu akan hambanya, hamba Allah yang mukmin. Jadi Ar-Rahim ni hanya dapat kepada hamba dia yang mukmin. Nah, adapun orang kafir, nah orang kafir dia tak dapat benda ni. Nah, dia tak dapat Rahim. Ar-Rahman dapatlah, tapi Ar-Rahim tak dapat. Mana mengasihani itu di dalam negeri akhirat. Nah, mengasihani itu di dalam negeri akhirat. Nah, dengan makna Allah Ta'ala bagi taufik kepada orang yang beriman tu untuk melakukan taat. Kemudian dimatikan orang itu di dalam iman. Lepas tu dimasukkan orang tu ke dalam syurga. Maka hak ni orang panggil Allah mengasihani hamba dia yang mukmin di dalam negeri akhirat. Ha, gitu. Habis hang tu. Lagi dia kata lagi, kita dah bincang panjang lah. Hak tu bismillah.
Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin wa ja'ala naslahu min ma'in mahin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin. Segala puji. Ha, tengok puji dia aja fa waw jin. Puji tu. Ha, yang macam puja pula, puja pun boleh rasa ha, tapi tak kenalah. Tak. Segala puji itu bagi Allah ni tertentu bagi Allah. Jadi puji maklumlah. Nah, puji Allah puji diri dia. Allah puji makhluk, makhluk puji Allah, makhluk puji makhluk. Semua tu nak bagi Allah ni tertentu bagi Allah ataupun milik bagi Allah. Allah tu siapa? Badal Tuhan yang menjadi kan segala manusia. Nah, khalaqal insana. Ini Tuhan yang menjadikan segala manusia. Daripada menjadi itu daripada tanah. Tu tanah tu bukan nanah lah. Dia huruf ta tu. Saya dah ingat titik nun lah. Jadi Tuhan yang menjadikan segala manusia daripada tanah. Kat sini ni kena jaga sikit. Nah, yang kata segala manusia tu kena jaga kat sini. Nah, jadi manusia kat sini, kena buat ke ni? Nah, manusia kat sini, murad ataupun yang dikehendaki dengan manusia kat sini ialah Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salam sahaja. Nah, sebab sabit di dalam Quran pun ada. Dalam hadis-hadis yang sahih pun ada. Kata Nabi Adam yang dijadikan daripada tanah. Nah. Jadi, yang nak dekat kata manusia ni, iaitu Nabi Adam. Jadi, bila kita faham macam tu, kalau gitu, nah, kalau gitu, lafaz segala tu, mudah-mudahan, tak ada lah. Kita buat gitu lah. Nah, kalau elok dia lepas segala tu, tak ada pun tak apa. Sebab bila kata segala ni semua. Ataupun ramai. Nah, tu segala. Nah, jadi, nah, padahal yang Tuhan buat daripada tanah ni Nabi Adam je. Nabi Adam AS. Menjadi itu daripada tanah. Ni yang iblis tak mahu nak sujud ni. Nah, khalaq tahu min tin, kat iblis kata kat Tuhan nak. Nah, khalaq tahu min tin, telah menjadi oleh engkau akan dia akan Adam tu daripada tanah. Nah, wa khalaq tani min nar lah. Nah, aku ni dijadikan daripada, kamu jadikan aku ni daripada api. Ah tu yang tak mau sujud lah. Takkan api nak duk pilekeh pada tanah. Nah. Ah, jadi macam tak kena nak sujud. Tu iblis tu. Tang tu dia, nah, dia nampak kata dia sombong tu. Nah, sombong. Jadi dia kata apa? Jadi Tuhan menjadikan Adam tu daripada tanah dan menjadikan zuriatnya nya Adam. Zuriat ni segala anak cucu dia. Nah, segala anak cucu baginya bagi manusia ni. Manusia tu Adam lah. Dan menjadikan zuriatnya manusia yang ni Adam tu. Anak cucu Nabi Adam tu. Menjadi tu. Daripada air yang da'if. Nah, air yang da'if kat sini. Da'if dengan mana hina. Nah, hina. Lekeh. Lemah. Nah, lekeh. Ayat yang lekeh. Nah, apa ayat? Ayat. Da'if kat sini, ayat yang da'if kat sini, air mani. Nak air mani. Ha, jadi anak cucu Adam ni, Allah Ta'ala menjadikan daripada air mani. Nah, daripada ayat mani. Ha, itu. Ha, kalau Sayyidatina Hawa tu, dikatakan tulang rusuk lah. Ha, kalau Nabi Isa, angin ni ya. Nak angin, buih angin tu. Nak, jadi ya.
Lepas tu hak lain tu ayat mani. Ha, ni kata menunjukkan kekuasaan Tuhan lah. Ha, tak mesti ayat mani, tak mesti tanah. Kadang angin boleh jadi. Kadang tak mesti angin, tulang rusuk boleh jadi. Tak. Ha, jadi Tuhan menjadikan zuriat Adam tu daripada air yang dhaif ni, air mani. Nah, kat sini kita boleh. Nah, kita kena sedar diri lah. Nah, asal kejadian kita tu air mani. Nah, air yang hina. Kalau duduk pergi jalan, siapa nak maku? Ni siapa eh? Taubat tak maku lah. Sampai sudah. Nah, ada hak saya. Tak ada lah. Nah, tak ada. Tu dia sampai teratur lah air mani ni. Orang tak faham aku lah. Nah, kalau duduk pergi jalan tu, nampak tak? Ha, siapa lepas ni? Tepi ni ni. Siapa buang tepi ni ni? Nah, siapa pun tak faham aku. Malu. Tu asal kita manusia. Nah, lepas tu, nak hebat tak mana? Nak tak hebat lah. Sayyidina Ali tu, adalah seorang ni, kata orang-orang hebat lah. Orang besar. Masuk rumah Sayyidina Ali, kasut haram tak buang. Ah, mentang-mentang lah dia ni nah, orang yang ada kedudukan. Nah, lepas tu Sayyidina Ali marah lah, awak tak buang kasut masuk rumah orang apa semua ni. Ah, lepas tu dia tanya, hang tak kenal aku ke? Oh, nah, tak kenal dia. Nah, Sayyidina Ali kata, aku kenal hang lebih daripada hang kenal diri hang. Nah, terkejut terus. Nah, aku kenal hang tu lebih daripada hang kenal diri hang. Nah, lebih daripada tu lagi. Nah, mula hang ni dari dijadikan daripada air mani. Lepas tu, nah, hang ni akan jadi apa, reput di dalam tanah lah, jadi bangkai lah. Nah, bangkai jadi, lepas tu reput dekat dalam tanah. Lepas tu hang hari-hari duk bawa tong tai. Nah, lebih kurang tu lah. Nah, hari-hari bawa najis, pimai-pimai dalam perut ada najis itu lah. Ha. Nak sombong lagi. Nak masuk rumah orang tak mau buka kasut. Jadi, nah, sebab tu nak sombong tu fikir dululah. Kita ni tak tahu mana pun. Jadi dia kata apa? وَجَعَلَ النِّكَاحَ مِنْ أَسْبَابِ عِمَارَةِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ. Nah, وَجَعَلَ النِّكَاحَ min asbabi imarati dunya wad-dini wa wuslatin, baca wuslatin, wa wuslatin bainal ashtati al-mutaba'idina hudan wa rahmatan lil mu'minina. Dan menjadikan ni, dan ni atas dekat menjadikan. Ni Tuhan yang menjadikan nikah itu daripada beberapa sebab mereka itu meramaikan dunia. Okey. Dekat perkataan mereka itu tangtu bulat. Nah, tangtu bulat. Nah, ala sawat dia tak ada, sebab dalam Arab pun tak ada. Nah, hak Arab tak sah pun tak ada. Wa ja'alan nikaha min asbabi imarati dunya aja. Jadi, dia kata, dan menjadikan nikah. Ni Allah Ta'ala menjadikan nikah itu daripada beberapa sebab meramaikan dunia. Ha, macam tu ya. Nah, mereka itu tak ada. Ha. Jadi, nikah ni, nah, Tuhan menjadikan nikah. Ni isyarat, orang panggil hak ni kalau mengaji kitab, orang panggil bara'atul istihlal. Dalam ilmu balaghah, orang panggil bara'atul istihlal. Nah, musanneh ni sebut pada awal kalam dia, dia nak isyarat kepada maksud kitab ni. Maksud kitab ni nak karang bab nikah. Nak bab nikah. Bab rukun nikah, syarat nikah. Nanti kita tengoklah. Tapi mazhab Syafi'i lah. Kita, kitab ni pekah dia mazhab Syafi'i ya. Nah, kalau nak mazhab lain, kena cari kitab lain lah. Padan lah. Kalau kita reti sungguh-sungguh kitab ni, cukup lah. Sekejap kita akan tengok, sekejap dia ambil dalam kitab-kitab muktabar belakang. Masalah-masalah dia ni dalam kitab ni, semua ambil dalam kitab Arab yang muktabar belakang lah. Hak orang guna untuk rujukan dalam mazhab Syafi'i ni. Nah,
Dia bukan dia reka sendiri dah lah. Dia pun nakal-nakal daripada ulama-ulama yang sebelum. Jadi kitab ni nak isyarat, bila sebut kata nikah ni, nak isyarat kata maksud bagi kitab ni nak karang masalah nikah. Nak buat hukum hakam dia semua tu. Nak apa hukum nikah, apa syarat nikah. Lepas tu talak tu macam mana, talak bain macam mana, bain kubra, bain sughra, khulur, apa semua-semua ada dalam ni lah. Nak? Jadi kita boleh tengoklah bab nafkah. Nak bagi nafkah. Macam mana hak kata wajib nafkah, berapa kali nak bagi nafkah. Jadi semua ada bincanglah dalam kitab ni. Jadi Allah Taala ni menjadikan nikah itu daripada beberapa sebab meramaikan dunia. Nah, jadi nah nikah ni dia sebab untuk meramaikan dunia ni. Nah, jadi dengan nikah lah ramai. Ramai dunia ni, ramai ahli dunia lah. Nah, ahli yang berada di dunia ni jadi ramai dah. Lepas kat nikah. Dah nikah boleh anak. Lepas tu anak pula ramai, manyut. Nah, umur baru 35. Anak 10 orang lah. Oh, dahsyat. Ada hak Kelantan tu. Eh, baru 30 hal lebih kot. Umur anak lebih kurang tu 10 orang belah. Umur 30 lebih. Memang original Kelantan tu. Kita boleh tak boleh lawan. Nah. Jadi nah, jadi nikah ni dia sebab meramaikan dunia ni, meramaikan ahli dunia lah. Nah, jadi pasal apa suruh ramai? Nah, sekurang-kuranglah kita kata hikmah ramainya manusia, lebih-lebih lagi umat Islam ni lah. Ramainya umat Islam ni, sekurang-kurang hikmah dia, kita jadi kuat. Jadi kuat, jadi gagah, jadi kemah lah. Nah, kita ni manusia, dia kata makin ramai makin kemah. Nah, makin ramai, makin hebat, makin mulia kita. Aduh. Nah, tengok kita kata, negara China. Nah, China tu Allah. Tengok mereka punya penduduk mereka banyak mana. Orang mereka tu banyak mana. Pilah negara mana tak ada China. Ha, jadi ramai tu. Nah, bila ramai tengok lah. Mereka pun jadi kuat. Orang pun gerun dengan mereka. Nah. Jadi tu di antara paling kurang lah kita kata sekurang-kurang hikmah ni. Nah, kita akan jadi kuat. Bila kita jadi kuat, Islam jadi kuat dengan ramainya umat ni, maka ketika tu, nah, kita boleh gunakan untuk sebarkan agama Allah. Sebab kuat. Tapi tak kuat, lagu duk kata lah. Nak sebar mana? Kita pun lemah. Kursi tak cukup banyak. Tak payah. Nak buat macam mana tak? Habis yang tu. Kita ni sama. Nak? Kalau kita altaf kat dunia, takdir berikut tu lah. Meramaikan agama. Nak? Sebab apa yang kata meramaikan agama? Nah, jadi meramaikan agama ni dengan makna mendirikan agama. Boleh ke tu? Meramaikan agama ni sebab dengan nikah kahwin tu akan lahirlah lapisan-lapisan manusia. Yang mana manusia ni dia boleh belajar agama Allah. Lepas belajar dia sebab. Nah, bila dia sebab macam tu, maka akan ramai. Nah, dengan sebab tu lah. Bila kahwin, lepas tu dapat anak, anak pergi belajar. Nah, seeloknya nikah ni, nah, kita kena qasad dah. Hak macam Syekh Daud sebut ni. Satu, nak meramaikan dunia. Yang kedua, nak meramaikan agama. Haa, gitu. Nak meramaikan dunia, meramaikan agama. Patut kena qasad elok-elok lah. Nak nikah tu. Biar dia tak celaru. Kalau Imam Ghazali, dia kata, nah, bila nak nikah tu, kena ada empat niat.
nak empat niat. Bila nak nikah ni empat niat lah. Ni Imam Ghazali dia ajak macam tu lah. Yang pertama sebab nak ikut Nabi. Sunnah Nabi. Nabi menikah. Kita pun menikah ikut Nabi. Yang kedua, supaya Allah Ta'ala ni bagi anak yang soleh. Nak niat pergi tu. Nah, yang ketiga, sebab nak meramaikan umat Islam. Nah, umat Islam, umat Nabi. Sebab Nabi ni berbangga dengan ramainya umat ketika di hari akhirat nanti. Nah, itu kita maklum. Yang keempat, sebab nak memelihara diri daripada maksiat yang bersangkut paut dengan orang perempuan. Nah, bila ada bini ni, dia lain sikit. Nah, sebab tu semayang orang nikah ni, dia lebih lagi daripada mayang geng bujang. Nah, tanya Arif nak. Dia tahulah. Nah. Dia mahu melalui. Nah, mayang pun khusyuk. Nah. Tapi kalau tambah seorang lagi, hak tu dia celaru tu. Nah. Dia hak tu dia kena cek tengok lah. Habis hang tu. Jadi nak abang kata, ni kata, nak seyogianya, seeloknya orang yang mau nikah ni, dia kena ada qasad lah. Qasad yang elok untuk nikah. Nah, innamal a'malu biniat lah. Jadi kena niat elok-elok lah. Lepas tu orang yang tukang nak akad nikah kan, dia habis nasihat lah. Ataupun tu imam tu kan, nah, dia syarah nasihat lah. Kena ada kuasa, jangan diingat nak seronok apa semua hak tu aja tak pergi hilang seronok habis. Nah, jangan sebab kerana kecantikan semata lagi hilang cantik-cantik nak tahan lama mana. Nah, mai umur 40 50 dia makin kurang lah. Nah, jadi nah kita kena kuasa kehalak agama pula. Betul-betul. Jadi ni sebab meramai tu. Nah, nikah ni dia jadi sebab nak meramaikan dunia dan juga agama. Dan perhubungan. Nah, dan perhubungan. Perhubungan ni atas dekat meramaikan. Ni menjadikan nikah. Allah Ta'ala menjadikan nikah itu daripada beberapa sebab perhubungan antara yang bercerai. Yang bercerai ni yang berpisah berjauh-jauhan. Nah, orang yang berpisah jauh-jauhan. Nah, contoh dia, nah contoh kita kata, dia masalah nikah ni, nikah ni, nak abang kata kat sini, menikah ni dia menghubungkan kerabat. Nah, menghubungkan kerabat. Sebab masalah nikah ni, dia afdal peringkat nikah ni, dia ada tiga peringkat lah. Yang pertama, yang paling afdal, iaitulah kita menikah dengan kerabat yang jauh. Dua pupu, tiga pupu, empat pupu, lima pupu lah. Jadi kadang tu dia masuk pasal empat pupu tu orang dia makin renggang-renggang teruk tu. Tapi bila kita cek-cek, nah rupanya anak kawan ni dengan anak kita ni duk ada empat pupu. Nah, bila kita hubung nikah dua orang tu, nah, makin rapatlah hubungan tu. Itu yang kata perhubungan antara yang bercerai berjauh-jauhan. Itu maksud dia macam tu. Ataupun kadang tu kita ni ada kawan. Nah, kawan tu satu pondok yang kita. Lepas tu dah keluar apa semua ni, putus dah hubungan. Tengok-tengok dia ada anak, kita pun ada anak, bagi nikah. Ha? Jadi kita berhubung balik dengan kawan kita. Ha, boleh juga tu. Nah. Cuma balik kepada peringkat afdal tadi ni. Yang pertama afdal ni kita nikah. Nikah ni dengan kerabat yang jauh. Itu yang afdal. Nah, kalau kita dah tak boleh buat gitu, buat kat anak. Anak pun payah lah. Nah, lepas cari ikut TikTok. Payah lah. Nah. Lepas tu yang kedua, nikah dengan perempuan yang ajnabi, yang asing, ajnabiyah, yang asingnya, yang tak ada sangkut paut dengan kita. Hak tu duduk nombor dua, afdal. Nah, tak ada kerabat apa lah
pupu-pupu pun tak ada orang kena. Nah, hak tu duduk dekat nombor dua. Nombor tiga barulah menikah dengan kerabat yang dekat. Nah, dekat ni sepupu, hak tu dekat. Hak tu paling dekat. Nah, sepupu, menikah sepupu. Hak ni tak berapa nak cantik lah. Nah, tak berapa nak cantik. Sebab di antara sebab dia, bila menikah sepupu ni, nafsu dia tu kurang. Nah, kurang. Dia tak sama nikah dengan perempuan yang ajnabi. Jadi bila kurang tu kadang-kadang dia bagi kesan dekat anak, ha, dia gitulah. Ha, sebab tu kalau boleh elakkanlah. Boleh menikah dengan sepupu tapi elakkanlah. Nak elakkan. Tapi dah kalau tak pergi nikah dia lari pada rumah pula lah. Pergi nikah kat siang pula. Nak buat macam mana dah daripada cinta juga. Nah, daripada duk jadi maksiat bagi nikah buang lah. Pupu pun tak apa, macam ni sah. Cuma nak abang kata dia kurang afdal lah. Habis hang tu. Lagi dia kata lagi. Hal keadaannya. Nah, hal keadaannya boleh kita letak. Hal ni, hal bagi nikah boleh. Hal pada kata Allah pun boleh. Hal keadaannya ni Allah. Pertunjuk ni yang memberi petunjuk. Kalau kita letak kat Allah, mudah tu kan. Ataupun kita letak kat nikah. Nah, nikah ni, hal keadaannya yang nikah tu pertunjuk. Ni menjadi petunjuk lah. Dan rahmat ni mendapat rahmat. Nah, hak ni nah, untuk dapat petunjuk kena menikah. Dapat rahmat kena menikah. Bagi segala orang yang mukminin. Nah, bagi segala orang yang beriman. Habis yang tu. Lagi dia kata lagi, ashadu an la ilaha illallah wahdah. La syarika lah. Na ashadu an la ilaha illallahu wahdahu. La syarika lahu. Dhul quwwatil matini. Naik saksi aku. Na naik saksi aku ni aku mengaku. Na aku naik saksi aku mengaku. Bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Ni tiada Tuhan, tiada yang disembah dengan sebenar-benar lah. Melainkan Allah ni, Allah jua Tuhan. Ha, ni kita tak bincang panjang lah. Allah tu, ha, hal bagi Allah tu, asalnya, ha, tu wahdah tu hal bagi Allah. Dia nak buat hal lagu mana? Ha, nak buat hal dia kena isi wasaf. Ha, kalau gitu takwil. Nah, takwil. Wahdah dengan mana? Munfaridan. Ha, gitu. Nah, hal keadaan Allah tu asalnya yang asalnya. Ha, gitu. Hal keadaan Allah tu yang asal, yang satu. Apa asal? Tafsir, tiada sekutu ni, tiada kongsi baginya bagi Allah. Habis yang tu. Lepas tu dia kata apa? Yang mempunyai kuasa yang teguh. Tu baca teguh. Yang baca teguh lah. Dia baca teguh lagi je. Nah, yang tu sifat bagi Allah lagi. Allah tu yang mempunyai kuasa yang teguh. Nah, dia kuasa pada segala mungkin lah. Jangan lupa ilmu tauhid. Lepas tu yang teguh, yang mantap, kejap. Nah, tak rebah. Nah, kita kata sudah. Nah, tak ada apa yang boleh merebahkan Tuhan Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ni yang mempunyai kuasa yang teguh. Nah, kalau kita tengok makhluk Allah. Nah, di antaranya kita tengok tu kisah dalam Quran, kisah Nabi Lut. Allah Ta'ala ni perintah malaikat tu suruh dua, depa suka rompak orang. Yang ketiga, hak masalah depa ni depa suka berhimpun dekat kedai makan. Lepas tu depa lawan kentut. Nah, tu cukup masalah. Siapa kuat dapat dia. Nah, ada juga tu. Nah, dia kira sampai kentut paling derah. Padahal lah semua duk sumbat kot tu. Dia kerja kentut. Nah, jadi nak abang kata, hak ni kih-kih mereka. Sampai Nabi Lut pening. Nak pening pikir mampuk-puk ni. Lah kali, nak malaikat main kat Nabi Lut tu suruh keluar. Suruh keluar. Nabi Lut sebelum subuh dia keluar. Malaikat Jibril cedok puak. Nak cedok tempat dia puak.
Tempat mereka ni bukan kecil, besar. Besar tempat mereka. Dia ada 12, kita kata apa, 12 lebih kurang daerah, lebih kurang gitu lah. Besar semua tempat mereka tu. Malaikat angkat tu. Sehingga ada riwayat kata apa, orang hadup sembang atas bumi tu boleh dengar kat langit. Oh, tinggi tak tinggi dia angkat. Nah, dia angkat tu sampai boleh dengar tu. Hak langit tak mau dengar. Dah dengar. Ayam kokok kat itu boleh dengar kat langit. Ha, tinggi sungguh. Lepas tu dia kalih-kalih dia bubuh tu pom. Nak hancur habis tak ada apa terus. Nak. Sadar. Tu kita bincang makhluk Tuhan. Hak tera tu pun kemah tak hangga dah. Kalau Tuhan ni dia kata kuasa Tuhan yang teguh. Tu baru makhluk. Oh. Malaikat tu makhluk bukan Tuhan lagi. Tu pun nah teruk dah. Tu pun kemah tak hangga dah kita nampak. Kalau Allah hak ni kuasa dia ni yang teguh. Lebih kurang tu. Habis. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin al mab'uthu rahmatan lil alamin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Nah, abduhu tu khabar anna, sayyidu khabar anna juga, khabar yang kedua, al mab'uthu khabar lagi, khabar bagi anna lagi. Khabar yang ketiga, orang bagi khabar ba'dal khabar. Khabar selepas daripada khabar. Al-mab'uthu rahmatan lil alamin. Dan naik saksi ni aku mengaku. Nah, naik saksi aku ni aku mengaku. Bahawasa Nabi Muhammad itu hambanya hamba Allah. Dan pesuruhnya nya Allah. Nah, Nabi Muhammad tu ialah mana? Ialah hambanya hamba Allah dan pesuruh Allah. Dahulukan hamba sebab hamba lebih afdal daripada pesuruh. Nah, sebab apa hamba lebih afdal? Sebab hamba ni, pangkat hamba ni semata-mata limpah kurnia Allah. Tuhan bagi semata. Adapun pangkat rasul, risalah, hak ni ni tanggungjawab. Nah, tanggungjawab yang Tuhan amanahkan kepada seorang rasul. Maka bila tanggungjawab, nah ulama kita dia letak gini lah. Apa? At-taklifu la tashrif. Nah, tanggungjawab ni, taklif ni, keberatan ni, dia bukan satu benda yang mulia. Nah, dia tak mulia benda tu. Jadi, hamba tu mulia lagi. Sebab tu yang kita duk pulun nak naik makam kehambaan tu. Nak. Nak. Jadi tu yang kena mengaji tasawuf lah, lah. Nak heret bagi kita ni sampai kepada makam ubudiyah tu. Ha, tu dah nak ilmu tasawuf. Bukan jadi makam uluhiyah. Ni mengaji tasawuf makin lama makin jadi Tuhan pula dah. Oh, hak tu pening tu. Lalah dia Tuhan. Nah, api. Anallah. Ha, api tu. Nah, lingkup tu. Nah, orang mengaji tasawuf makin lama nak makin rasa diri ni hamba. Nah, diri ni tak ada apa, do'eh apa semua nak makin gitu. Nah, ni tak. Makin mengaji, makin jadi Tuhan. Dah tak mayang terus. Nah, tak mayang terus. Dah Tuhan nak mayang apa dah. Tak ada mayang. Ha, jadi Nabi Muhammad ni hambanya hamba Allah dan pesuruhnya nya Allah. Lepas tu, penghulu segala Nabi. Bakti yang tu. Nah, penghulu segala Nabi. Nah, dia penghulu segala Nabi. Nabi kat sini dengan mana Rasul lah. Sebab hak Arab dia kata Sayyidul Mursalin. Nah, bukan Sayyidul Anbiya. Sayyidul Mursalin. Ni penghulu segala Rasul lah. Tapi bila sebut Nabi, nah dia lebih umum lah. Kalau sebut Rasul, dia khusus lagi. Sebab bila Rasul, Rasul confirm dah Nabi. Tapi bila kata dia Nabi, dia Nabi itu dia mesti Rasul kah? Tak. Tak mesti. Jadi dia khusus. Oh, ada hadis lah. Hadis sahih lah. Nah. Jadi dia tahu lah.
Jadi penghulu segala nabi. Lagi pula pesuruhnya yang dibangkitkan. Nah, pesuruhnya Allah yang dibangkitkan. Dia letaklah pesuruh tu kalau tak buh tak apa. Yang dibangkit ni dia takdir siap-siap. Terjemah tu dia takdir siap-siap. Dia punya mausuh dia. Asal dia al-mab'usu ni yang dibangkitkan. Ni pesuruhnya yang dibangkitkan, yang dilantikkan. Memberi rahmat bagi sekalian alam. Nah, jadi Nabi kita Muhammad SAW ni dia dibangkitkan nak memberi rahmat ni kerana ataupun untuk memberi rahmat. Itu hikmah lah. Nah, Nabi kita diutuskan untuk memberi rahmat. Memberi rahmat tu bagi segala alam. Itu kita maklum lah dalam dalam ayat Quran pun Tuhan kata macam tu lah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, bagi rahmat. Nah, untuk sekalian alam. Jadi hak tu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sebab tu kalau kita bincang bab Nabi, nah, kita kena bagi nampak kata Nabi tu rahmat. Nah, setengah orang ni dia bincang bab Nabi, dia duk nampak Nabi perang lah. Perang, 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 perang. Nah, dia tak bincang dah bab lain. Nah, sebab tu kena baca bagi awal sampai habis lah sirah tu. Nah, ni tak, dia pergi baca bab perang saja. Nak kutip semangat. Nah, tak baca pun orang pergi pangkah lah. Jangan risau. Bab perang. Tak baca tak apa. Orang pergi pangkah. Tapi nak abang kata janganlah. Sampai duk nampak Nabi ni semata-mata perang lah. Jangan nampak tu je. Nah, bagi nampak kata Nabi rahmat sama. Nah, ada orang ni merepot kat Nabi lah, tak tahan lah dengan puak-puak. Puak-puak apa? Puak-puak musyrikin Mekah waktu tu. Kacau dia pun. Ya, ada lah orang merepot. Suruh Nabi doa. Minta Allah Ta'ala turun bala bang puak-puak. Nah, jadi Nabi duduk saat melengung bikiak. Nah, lah kali Nabi kata apa? Ish, aku ni nah, bukanlah diutuskan untuk melaknat orang. Tetapi, aku diutus ni untuk merahmat, memberi rahmat. Nah, jadi rahmat kepada orang. Itu dia, Nabi. Nah, jadi rahmat. Kalau ikut nah, doa, doa Nabi, habislah. Nah, tapi Nabi ni, nah, dia ni apa diutuskan tu rahmat. Nah, rahmat bagi sekalian alam. Semua alam dapat rahmat Nabi. Nabi hang tu sallallahu alaihi wa nah, sallallahu wasallam. Tu dia selawat tu dia tulis kecil ya hujung tu. Dia tulis tu. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Dia kata apa? Memberi rahmat Allah Ta'ala atasnya. Ini jumlah doa iyah. Khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Jadi dia jumlah doa. Nampak macam nak cerita, tak? Ini doa. Memberi rahmat ni mudah-mudahan memberi rahmat Allah Ta'ala atasnya, atas Nabi. Dan sejahtera. Ni minta bagi selamat. Nah, minta bagi Nabi ni selamat. Dan atas segala keluarganya, keluarga Nabi. Nah, selamat ni selamat daripada ketakutan. Sama ada ketakutan tu yang bangsa dunia ataupun ketakutan tu yang bangsa akhirat. Minta Nabi selamat. Khususnya, kita buat betul, khususnya ketakutan yang bersangkut paut dengan umat dia. Nabi ni gitulah. Tengok, ada riwayat kata Nabi ni orang yang pertama bangkit nanti. Nah, bangkit nanti lepas semua boleh bangkit balik, Nabi orang pertama akan bangkit. Nah, Nabi bila bangkit, apa Nabi kata? Nah, mana umat aku? Nah, aina ummati? Nabi dia tak tanya hal lain lagi. Nah, dia tanya apa umat dia dulu. Dia tak tanya isteri dia mana. Nah, isteri pertama dia mana. Anak dia mana. Nah, anak sulung dia mana. Anak bongsu dia duduk mana. Tak tanya lagi. Tanya umat dulu. Nah, tanya umat dulu. Jadi Nabi ni dia bimbang. Takut-takut umat ni tak duduk dengan dia lagi.
Nah, jadi dia bimbang sungguh kat umat ni. Jadi minta Nabi ni duduk dalam keadaan sejahtera lah. Itu lebih kurang lah salah satu syarah. Banyak lagi kalau nak syarah bab sejahtera ni. Jadi kita ambil gitu lah. Cuma ulama kita bincang pula. Minta sejahtera kat Nabi. Nabi memang Tuhan bagi sejahtera lah. Nak minta buat apa lagi? Kalau minta lagi jadi tahsilul hasil. Buat benda orang buat dah. Nah, benda memang hasil dah. Tuhan memang bagi sejahtera dah kat Nabi. Habis tu, kita duk minta buat apa lagi? Maka ulama kita jawab kata apa? Nah, sejahtera tu, hak tu belah pihak Nabi. Nah, belah pihak Nabi. Nah, Tuhan bagi sejahtera tu, tu keyakinan belah pihak Nabi. Tuhan mesti bagi sejahtera dekat Nabi. Adapun yang kita minta ni, hak ni untuk pihak kita. Hak ni orang panggil muqabalah. Ataupun orang panggil nak balas balik kebaikan yang Nabi buat kat kita. Nah, maka kita minta. Ni untuk kita. Nah, untuk kita. Ha, kat tu. Nah, balas kebaikan. Ha, boleh pergi kat tu. Habis hang tu. Lagi dia kata lagi. Dan atas segala keluarganya Nabi. Atas dekat atasnya. Dan sahabatnya sahabat Nabi. Sekalian kesemualah. Nah, sekalian tu taukid lah. Dan yang mengikut mereka itu sahabat. Nah, mengikut sahabat ni sebab tabi'in. Nah, hak ikut sahabat. Mengikut tu dengan kebajikan. Nah, kebajikan ni, maksud kebajikan ni dengan iman. Nah, iman. Nah, sebab paling kurang kebaikan ada iman. Tu paling kurang kebaikan. Kalau betul-betul ihsan, tinggi sungguh lah. Bi ihsanin, oh tu tinggi sungguh. Kalau sebut ihsan tu, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'inna, apa? Fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Oh, ihsan tinggi sangat tu. Jadi ihsan kat sini dengan mana? Iman. Nah, iman. Itu sekurang-kurang ihsan lah tu. Nah, sekurang-kurang ihsan. Nah, paling kurang nak sampai kepada ihsan tu, dia kena ada iman dulu. Iman tak ada, tak ada sembang tasawuf lah. Nah, gitu. Lepas tu dia kata apa? Hingga hari kiamat. Nah, hari ni kita takluk dekat memberi rahmat. Memberi rahmat Allah atasnya ada sejahtera tu ila akhirhi tu sampai habis tu hingga hari kiamat. Nah, sampai hari kiamat nantilah. Habis hang tu. Amma ba'du. Nah, kalau kita nak takluk dekat mengikut boleh. Mengikut mereka itu sahabat tu hingga hari kiamat. Kalau takluk kat itu, kalau kita sangkut dekat mengikut hingga hari kiamat, kena takwil sikit lah. Kena tambah sikit hingga hari kiamat, hingga hampir hari kiamat. Sebab dekat hari kiamat ni memang tak ada orang baik lah. Nah, orang baik tu tak ada dah. Mana nak ada dah orang ikut sahabat waktu tu. Amma ba'du fahadha ta'liqun latifun mustamilun ala ahkamin nikahi wa ma yahtaju ilaihi wa talaqi wa ma yata'allaku bihi wallahu a'lam. Amma ba'du. Gagah tu pelaju nak habis bang. Bismillah. Selawat pun semua. Jadi banyak benda agak lah yang tinggal tu. Adalah. Berapa kitab dah khatam, jangan nak cerita lagi. Keluarga Nabi, makam, doa, tak cerita lah. Tunggu rajin. Nah, insyaAllah. InsyaAllah lah minggu depan kita baca dua kitab lah.